Oke guys, balik lagi di Rojak OI. Di video kali ini kita akan nyobain game lagi ya guys. Dan gamenya baru gue download. Dan untuk gamenya sendiri, untuk namanya guys, ini dia, Reign of War. Dan untuk size-nya sekitar 500 MB. Dan kita langsung aja masuk ke dalam gamenya ya guys. Let's go. Dan untuk tampilan gamenya seperti tadi. Dan di sini kita masuk ke dalam scan movie-nya. Kita lihat. Oke, di sini terjadi pertempuran antara monster. Ini monster melawan apa ya? Monster melawan monster ini guys. Kalau teman-teman lihat. Tetapi juga ada manusianya di sini. Tapi manusia setengah monster juga sih. Oke, di sini terjadi pertempuran yang sangat sengit. Nah, kurang lebih seperti itu untuk scan movie-nya. Dan just 300 years after the destruction, the Elven Imperium, bla bla bla. Silakan teman-teman post aja videonya kalau yang ingin membaca story-nya ini ya, guys. Karena untuk bahasanya ini bahasa Inggris. Tapi gue belum atau kurang tahu ya, guys, apakah support bahasa Indonesia atau enggak. Kita lihat nanti di pengaturannya atau di menu settingnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam gamenya. My Lord, welcome, I'm your adventurer. Bla bla bla, oke. Nah, ini gak tahu ini apa ini. Di sini sepertinya kita disuruh memilih karakter hero ya guys. Di sini ada dwarf, ada human, dan juga ada elf. Dan yang terakhir ada orcs ya gitu namanya. Dan di sini kita lihat satu per satu dulu ya guys sebelum memilih. Dan untuk detailnya ada di sebelah kanan sini, inisial hero sniper Khan. Bla bla bla. Ada human juga. Bla bla bla. Inisial hero forest ranger Nicole. Oke. Kita coba pilih yang draft ini ya guys dan langsung klik select. Nah, kok mirip COC ya guys, kalau dilihat-lihat. Di sini terjadi war di bawah. Dan the city wall is not going to hold up longer, bla bla bla. Next. Nah, di sini kita klik aja. Kalau dilihat-lihat sih mirip game COC ya guys. Sangat mirip tuh. Bukan mirip lagi, ini sangat mirip guys. Cuma mungkin dari model gameplaynya aja yang berbeda. Oke, untuk suaranya kita keraskan lagi. Round 1. Nah di sini, oke, klik. Untuk warnya kurang lebih seperti ini ya guys, untuk model gameplaynya. Dan game ini juga baru rilis tanggal 8 kemarin guys, bulan ini. Jadi termasuk game yang sangat fresh, sangat baru. Oke, don't panic, hands main force, hands bla bla. Next. Oke. Oh, wow, langsung diuji. Victory. Dan game ini sangat cocok bagi teman-teman yang suka dengan game strategi ya guys. Seperti COC, membangun pedesaan, membangun rumah, membangun senjata sampai ke level yang tinggi atau TH yang tinggi di game COC. Di sini Mr. Killer won't protect us forever. Tap to portal. Oke, tap next. Dan di sini kita tap summon, summon. Next, press. Oke. Tap to see. Dan di sini untuk nama karakter hero-nya Khan dan untuk detailnya bisa teman-teman baca. Bla 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 bla. Silakan di pause aja videonya. Oke, next aja biar gak kelamaan. Tap to go back. Attack.
Dan untuk review gamenya ini di playstore-nya sih bagus ya guys, lumayan cukup bagus lah. Cuma karena gamenya baru jadi untuk ratingnya gak terlalu tinggi atau masih belum terlalu tinggi. Auto attack, start march. Nah, iya guys, mirip COC ini. Mungkin untuk developernya nih user atau player dari game COC, jadi di apa ya, game yang COC itu diperbarui lagi guys dengan judul game yang baru juga tentunya. Nah di sini teman-teman bisa membangun farm, gathering resource take some time, klik return the city. Nah untuk kotanya seperti ini. Oke, kita upgrade now. Nah di sini kita mengatur nama akun kita ya guys, kita kasih nama seperti biasa. Oke, my lord, thank you for bla bla bla. Next, dapat dragon X, telur dragon. Kita klik challenge 1. Go, claim, go, go, upgrade, upgrade now, free. Dan untuk model atau menu gamenya seperti ini guys, jadi cukup luas lah. Dan untuk grafisnya sendiri ya lebih bagus dari COC sih, tapi 11-12 lah guys. Tapi untuk keseluruhan lebih oke, lebih bagus untuk grafisnya. Untuk gameplaynya sendiri kurang lebih sama seperti COC. Di sini teman-teman harus mengupgrade TH teman-teman dan lain-lainnya seperti temboknya dan untuk ini longing camp untuk melatih itu ya guys pasukan kita. Lanjut ke sini juga untuk mendapatkan item. Dan ini town hall-nya atau TH-nya masih TH2. Dan di sini ada archer camp. Nah, untuk levelnya masih level 1, tinggal teman-teman upgrade aja. Dan untuk tampilan dari keseluruhannya di sini ya mirip COC sih guys. Kita coba bedah satu-satu ya guys. Di sini untuk menu questnya, nah tinggal teman-teman klaim aja kalau teman-teman sudah menyelesaikan misinya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, gak ada apa-apa nih, kayak aliansi gitu. Dan hero, untuk hero-nya sendiri di sini masih ada dua hero yang terbuka, tapi di bawahnya masih banyak hero lagi. Oke, masih banyak, tapi yang terbuka masih dua hero guys untuk awalnya. Dan ke back, ini back ini isinya mungkin item-item gitu ya guys, ada buff, ada chest, ada order, ya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke ini menu email, kayak semacam pemberitahuan update gamenya ya guys. Oke, next aja ini apa nih, trop. Untuk tropnya sendiri ini kayak level dari hero kita ya guys, hero secara keseluruhan. Di sini masih apa ini, confirm, tinggal teman-teman apa ini, kita coba confirm aja, confirm, confirm. Mungkin untuk detail itunya guys, kayak attack, defend, dan lain sebagainya. Oke, next aja. Dan di paling pojok kanan bawah ini merupakan tampilan petanya dari atas guys. Untuk tampilannya seperti ini. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat seperti farm dan lain-lain. Ada farm dari daerah sekitar. Kalau teman-teman ingin menyerang, tinggal diklik aja nih yang peta di pojok kanan bawah. Oke lah, kita kembali lagi ke TH kita ya guys. Kita lanjut ke bagian sedikit ke atas. Di sini ada back you give, tinggal diklaim aja. Mungkin ini kayak semacam hadiah harian ya guys, atau reward harian.
kurang lebih seperti itu sih. Dan di sini ada step ahead war prep. Kalau teman-teman ingin top up, dimulai dengan harga 4,99 dolar atau 5 dolar. Ada limit, ada daily deal, ada classic, ada bla bla bla, masih banyak lagi di bawah. Tinggal teman-teman top up aja bagi yang sultan. Dan di pojok kanan atas ada semacam semacam item-itemnya, guys. Di sini ada item use, ada kill ogres, ada food, ada wood, ada gold, dan lain sebagainya. Ya kalau teman-teman tahu game COC kurang lebih sama lah. Kita lihat ke profil kita. Di sini ada detailnya juga. Silakan teman-teman baca seperti level, power, population, dan alliance. Masih belum not join. Masih belum ada aliansinya ya guys. Di sini juga kalau teman-teman ingin membangun seperti academy, mill, dwelling, farm, dan lain sebagainya. Ini masih gembokan juga. Kalau menu settingnya, ini mana ya menu settingnya ya? Ini apa ini? Claim Dragon Egg. Sepertinya semacam monster dragon. Di bawah juga ada semacam quest atau misi. Ya kurang lebih seperti ini guys untuk tampilan dari game ini. Namanya apa lah, range apa gitu ya guys, lupa gue guys, karena baru juga untuk gamenya, baru gue download dan langsung gue review guys. Ya teman-teman yang ingin mencoba gamenya nih tahu seluk beluk dari game ini guys. Untuk menu settingnya nih di mana ya, coba ini bukan ini, oh ini dia di profil. Teman-teman masuk profil langsung ke pojok kanan bawah ada menu setting. Nah, di sini untuk bahasanya sendiri ya, guys. Hanya ada 3 bahasa, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Ada Chinese S, Chinese Stick. Ini enggak tahu ya, guys, bedanya apa. Dan untuk lain sebagainya silakan teman-teman lihat seperti musik dan lain-lain. Untuk grafisnya ini enggak ada settingannya. Mungkin di lock di 30 atau 60 fps. Dan bagian bawahnya ini semacam notifikasi atau kontrol. Dan bagian paling bawah adalah akun. Kalau teman-teman ingin switch akun atau mengganti akun. Dan kurang lebih seperti ini untuk menu setting dari game ini. Oke lah, sepertinya cukup sekian dulu ya guys untuk konten nyobain game. Dan kesimpulan gue dari game ini sangat mirip dengan game COC, dan untuk gameplaynya sendiri dan cara mainnya kurang lebih sama dengan game COC. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan game strategi, game ini sangat worth it untuk teman-teman coba. Dan untuk link downloadnya gue akan taruh di kolom deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload atau yang ingin mencoba gak kesulitan untuk mendownloadnya. Oke lah, cukup sekian dulu dan jangan lupa support channel ini terus ya guys dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time.